John. John. Aduh. Mang, ngapain? Usaha, Le. Lah usaha nggak gitu-gitu amat, Mang. Ini saya ya menjadi masa tukang. Jojon dagang balon. Usaha juga tadi. Jojon itu legend loh. Pelawak legend. Saya mah ini buat pencitraan aja biar lucu. Ini banyak anak-anak yang beli balon, Le. Lah kalau mau lucu mah nggak usah pakai begini. Masa dagang balon begitu? Ini saya dimarahin, Le, sama ibu-ibu. Saya jualan balon ke anak-anak. Hmm? Tapi saya giniin. Ya dimarahin atau memang jadi bisnis? Iya bisnis. Dijual, matiin biar beli lagi. Biar beli lagi. Ah. Kayak tambal ban gitulah kalau suka dikan pakai suka pakai paku tuh. Penipuan itu mah. Karena jualnya mahal pisan lagi 20.000 masa. Kan biar untungnya gede atuh kamu mah. Ini mah tadi mah gratis sama kamu mah. Usaha mah boleh, Mang, cuman kalau mau mencari keuntungan lebih besar dengan cara menipu, itu hal yang tidak baik. Betul. Dalam agama juga tidak diperbolehkan, Mang. Salah. Ini kalau si Mami sampai tahu, Mami bisa ngamuk ini, Mamang, nipu-nipu begini. Ya, soalnya ya. Mengingatkan kembali Mami. Ya Mami kan dulu tukang tipu. Kirain gue Mami tukang balon juga. Mami pernah ketipu sama tukang balon. Oh, iya. Tuh, semami tuh. Ah, Sule! Nih, dari aduh, mana nih? Sule, deh, Mami lagi seneng banget deh. Dari mana, Mami? Kamu baik-baik? Baik, alhamdulillah. Mami gua deh. Ayo duduk. Sayang sama Mami ya. Iya dong. Sayang sama Mami. Selena, kamu ini kan perempuan. Iya. Suka hobi ngumpulin tas nggak? Ngumpulin tas, ngumpulin aksesoris suka gitu. Suka dong pastinya. Suka kan? Lihat nih, tas Mami bagus nggak? Ah baru ya. Baru kan? Ya ampun, ini buatan banget. Pabriknya Sule yang terbaru. Sayang. Kan jadi, Sule sekarang punya pabrik kulit. Saya untuk sedang menjalankan bisnis ekspor-impor. Kulit apa itu, Teh? Ini kulit nenek-nenek. Kulit hewan aku. Kulit buaya. Ada lagi yang mahal, burung oxtreet. Burung oxtreet. Semuanya pokoknya yang berbau-bau kulit ini. Ini mah kulitnya asli. Kalau misalkan ini dipakai abu apa rokok panas, bentolnya kelihatan. Oh, kalau disulut. Iya. Berbekas kayak yang disulut aja. Oh, itu kalau misalnya nih, misalnya nempel di sini, merah aja udah. Oh, bentol. Pada bentol. Jadi warna asli berarti asli, kulitnya. Asli kulit. Asli udah kulit. Gitu warnanya warna-warni hijau, merah, kuning, pokoknya macam-macam lah. Ini harus sering dilap, Dre. Karena kalau lama sampai sebulan, dua bulan, bulunya pada keluar. Oh. Iya. Harus relaxing terus. Dan ini ekspor ke luar negeri itu lagi bagus pasarannya, Le. Betul. Kita bakalan, pabrik kita bakalan maju, Le. Iya. Kita bakal dapat penghasilan lebih lagi gitu loh. Le, ini kalau jatuh bisa korengan nggak? Apanya? Kalau kena batu atau yang agak sedikit-sedikit parah, ya itu pasti awalnya kegaret dulu. Nek, ini asli ini. Ini apa-apaan ini? Ini nih, ini tuh ya. Pakai digambar-gambar gini, kamu jangan suka malu-maluin deh. Jualan. Usaha. Jualan apa? Usaha jualan balon. Balon! Tuh. Mami marah kan. Kita itu keluarga kaya, keluarga terhormat. Masa jualannya balon bisa jualan kaya? Tuh, Mami marah sampai begitu kan. Kamu malu-maluin aja. Begitu, malu-maluin. Jualan sih. Ekspor ke luar negeri, sepatu, bisa bikin jaket, segala macam tas. Ini cuma jualan balon. Aduh. Mama macam apa kayak begini? Bikin malu, Le. Apa malu. Kata orang-orang, keluarga terhormat cuma jualan balon. Emang ada kerjaan yang lain? Kamu kan kerjaan yang lain dong. Usaha tinggi, masa cuma jualan balon? Sudah.